Vietnam Open 2022 telah diketahui pada Kamis, 29 September 2022 siang WIB. Pasangan ganda campuran Indonesia Muhammad Reza Pahlevi melatih Deva Oktavianti berhasil tembus perempat final Vietnam Open 2022 usai mengandaskan lawan India, yaitu Mariam dan Kuhan dengan skor 21-17-21-8. Sejak pertandingan dimulai, kedua pasangan sama-sama berusaha tampil menekan kepada masing-masing lawan. Meski cukup kesulitan, Muhammad Reza Pahlevi melatih Deva Oktavianti mampu menunjukkan kemampuannya dengan baik untuk bisa meraih kemenangan. Berbagai pola serangan pun dilakukan oleh Muhammad Reza Pahlevi dan melatih Deva Oktavianti untuk bisa memperlihatkan dominasinya di game pertama. Hal tersebut pun membuat pasangan India cukup kesulitan untuk bisa mengembangkan permainannya dengan sempurna. Meski begitu, Mariam Kuhan enggan menyerah dan terus berusaha mengejar ketertinggalannya. Di sisi lain, Muhammad Reza Pahlevi melatih Deva Oktavianti akhirnya sukses memastikan kemenangan di game pertama dengan skor 21-17. Memasuki game kedua, Muhammad Reza Pahlevi melatih Deva Oktavianti kembali memperlihatkan konsistensinya yang cukup baik untuk memastikan kemenangan. Hal tersebut membuat pasangan India harus bekerja lebih ekstra demi memaksa rubber game. Muhammad Reza Pahlevi melatih Deva Oktavianti mampu mempertahankan dominasinya dari awal game pertama, yang membuat pasangan India harus kalah di interval kedua dengan skor 11-5. Setelah interval, dominasi yang ditunjukkan oleh Muhammad Reza Pahlevi dan melatih Deva Oktavianti belum juga dapat terbendung. Kemenangan 21-8 pun didapatkan oleh Muhammad Reza Pahlevi dan melatih Deva Oktavianti.